Weh, aku nak tubuh dinding ni. Korang ada deal tak? Tak ada. Agak-agak korang tahu tak siapa yang boleh tolong kita? Tahu? Siapa kan? Kita lah kan? Okey, assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kembangkan idea saya untuk share kepada semua. Kenapa saya memilih untuk membuat penyewaan tools pembinaan? Salah satu sebab ialah orang tiada tools. Dan juga tiada modal untuk membeli barang. Seperti yang kita tahu, modal-modal untuk membelikan tools ini sangat mahal. Yang lain bolehlah panggil kami untuk menyewa. Okey, dan juga ramai juga orang malas untuk keluar untuk membeli. Sebab yang seperti yang kita tahu harganya mahal. Dan juga tak mampu memiliki. Specialnya kami adalah kami punya ejen. Dan juga sekaligus kami menjadikan job vacancy kepada ejen-ejen yang lain yang hendak bekerjasama dengan kami. Dan juga kami membuat ini untuk memudahkan segala urusan orang lain yang hendak menggunakan tools. Okay, kami menjadikan barang ini membuat perkhidmatan ini sepanjang masa dan sepanjang hari untuk memudahkan customer yang lain. Strategi marketing kami akan memperbaikkan kepada student dan juga studi rumah dan juga rumah bujang yang tiada barang-barang kelengkapan. Seperti yang kita tahu tadi, masalah-masalah mereka tiada modal untuk membeli. Kalau student-student yang berada di rumah seperti kami yang student, kami tiada tools. Yang kami boleh ialah hanya menyewa pada kawan, hanya menyewa pada orang, pada ejen kami. Kalau kita meminjam pada kawan, yang kita tahu kawan punya barang adalah cepat rosak. Bila rosak, kita kena ganti. Bila kita sewa pada orang lain, kita sewa pada kami, pada perkhidmatan kami boleh baiki semula yang rosak, tidak perlu diganti. Bagi marketing kami menjadikan video dan kami akan share di semua platform yang ada, dan juga kami akan membuat website kepada ejen-ejen yang hendak membantu dan juga kepada customer yang hendak menggunakan perkhidmatan kami. Saya harap dengan perkhidmatan ini semua orang boleh membantu kami menjayakan tugasan kami untuk membuatkan bisnes kami maju. Terima kasih semua. Assalamualaikum.